Okay. Lucy yang saya kenal, I've known you for 30 years ya, almost 30 years. Lucy yang saya kenal adalah dia seorang wanita yang seperti Inge bilang tadi tuh cakap, dan serba bisa. Kalau saya lihatnya tuh kamu serba bisa tuh mbak. Seorang istri, seorang ibu, dan juga kamu pinter masak, kamu pinter bikin kue, gardennya bagus banget, rumahnya rapi, wow, it's truly amazing. Now, sekarang guys, I just wanna give you a chance, and please participate. Just give me one thing. What do you like or what do you like the most about Lucy? Come on, jangan berkelahi. Ayo mulai 1, 2, 3. Oke, siapa yang mau start? Oke, Tante, one thing that you like about Lucy? Ya, apa yang dikatakan itu tadi benar. Rajin, artistik, bikin ini, bikin ini. Rumahnya, iya. Bikin lumbang, suka. Aduh, dan bikin kue. Nah, kemana pergi? Ada Lucy pasti bawa kue, meskipun gak banyak tapi selalu ada kue. Makan bersama ada kue, kumpul ada kue dari Lucy. Dan gitu juga dikasihkan ke rumah. Saya alami. Iya, very generous. Very generous. Kita hidup aja. Ya, gak bohong, sungguh. Thank you, Tante. Oke, Lili. Oke, okay, I know Lucy since 1983, tapi menjadi tetangga 1988 ya. Okay. Saya kemana dia ikut, saya ke Stokyo dia juga pindah. So, saya sama Lucy is a, I would say like, is a good partner in shopping. Right. So, Messi tiap kali Lucy ngambil ukuran saya, terus kita, apa namanya, nawar ke kasirnya, okay, where shall we pour gini, so we always have fun, okay. I enjoy travel with Lucy, we travel a lot, okay. Dan saya tahu kalau Lucy is a very faithful, you know, okay. I speak English because of it. Because of Billy, you had the accident, okay. It's sure that your mom is really faithful in God. She never gave up on you and she never gave up on God, okay. She always prayed. And you know what? That's showing that she's a very solid faith, and she's very generous. As a neighbor, dia dapat okay, whatever she got from a friend, okay. Well, this is nothing to you guys, okay. So this person, okay. Whatever she got a cape, okay, from Indonesia, doesn't matter how big or how small, she always. Always ada bagian untuk saya di rumah. Guys, Stokyo is close for you guys, okay? So, Lucy, thank you being a friend. Very good. You are very attentive friend. Very good friend. Okay. Lucy selalu cantik. Yeah, it's true. Nah, satu aja. Yeah, selalu masa. Kayak dia repeat di Rusi dah. Rusi selalu cantik. Selalu cantik. Yeah, it's true. In any occasion, she's always pretty and dressed nicely. Kita lain gak kepengen. Okay, very good. Okay, yang lain. Ayo, saya. Lucy sangat baik, orangnya ramah, selalu ketawa. Dan buat saya, apa, salah satu untuk contoh. Very good. Yeah, it's a good example, yeah. Okay, come on guys. Okay, Rana. Selama saya kenal ya, nggak banyak. Selama saya kenal Cilusi itu orangnya dia itu orangnya care sama orang. Yeah. Dia tuh care very dan caring, orangnya tuh lembut dan sabar. Very true. I have to learn from you. So true. Okay, next. Ayo ta. Ayo, come on guys. Ayo, listen. Ayo, naik. Sebentar daripada dibandingin kita. Saya datang ke Toronto, terus waktu yang saya apa tuh benar dibantu sekali itu dalam mencari rumah, terutama sama Kocin. Sebetulnya saya nggak kenal Kocin waktu saya lihat rumah pas ada Billy waktu itu kan terus ngomong bahasa Indonesia terus baru tahu kalau papa saya juga Gitu jadi akhir.
Terus ngomong-ngomong lagi, dari adik saya juga dulu akhirnya juga kojin kan, ya. Tapi sekarang malah saya lebih dekat dengan mereka, ya. Saya ditolongin banyak sampai dapat rumah. Sebetulnya saya tidak mungkin dapat rumah karena bayaran minimum, tapi masih punya rumah di Halifax. Mau cari rumah di sini kan nggak mungkin dengan bayaran minimum. Tapi semua dibantu sama kojin, itu yang luar biasa sampai. Luar biasa Tuhan yang balas semua kebaikan kojin, dan saya tahu Cik Lucy itu selalu setia tuh menemani kojin. Itu kesetiaan dan bagai Cik Lucy sampai carikan rumah saya itu selalu ada Cik Lucy. Jadi aduh, saya begitu apa ya, seperti didukung banget ya. Waktu itu nggak punya uang, nggak punya kesempatan untuk beli rumah, tapi mereka sudah bantu banyak. Dan juga yang satu itu loh, agen yang luar biasa daripada kojin dan Cik Lucy itu nggak maksa orang. Ada orang kan, ini loh bagus, saya beliin rumah ini. Tidak pernah, itu tidak pernah. Kojin tuh sampai, kalau sampai set banget kamu, set itu tahu ya. Lama rezekinya bahasa Inggris ya, banget. Kalau suka nyanyi baru kojin tolongin. Jadi nggak pernah memaksa. Jadi kalau siapa yang mau cari rumah, waktu Billy ada kejadian itu begitu luar biasa, kasih mama itu yang saya rasakan ya. Setiap kita bertemu tuh kita keluar air mata ya. Kalau ketemu Cik Lucy itu kita bisa merasakan apa yang dirasakan dalam itu, karena sayangnya mama sama anak-anak begitu luar biasa. Itu yang saya dapatkan dari Lucy, kesetiaan luar biasa. Kelihatannya Lucy bakal dapat 10%.